Ya, ini dia caranya buat ngupdate. Pertama-tama kita colok aja langsung di sini. Kita colok. Up. Nah, begitu kita colok, dia langsung tahu di dalam flash disk sudah gua taruh. Yes. Nah, ini update terus. Jangan dimatiin. Iya, keren. Burgundy ya? Iya, keren ini. Mana sih? Ya. Bukannya harusnya yang blang-blang gitu ya? Ya. Nah, ini after ini update-nya otomatis. Jadi ini R3 masih baru, masih belum ada apa-apanya. Nah, ini sakit tuh. Sakit. Update lagi. Ini bisa ngupdate? Bisa, dia ada firmware-nya di-download. Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan ada nih di sini nih, ada tipenya nih. Aneh kelihatan enggak ya? Oh, kagak kelihatan, tapi ini dia lagi ngupdate. Oh, dia lagi update. Not turn off the power. Nah, dia lagi ngupdate. Ya, update gini sih katanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Complete. Yeah, update complete. Ya, lambangnya jadi JVC ya, bukan Suzuki lagi. Ya, mau kamu udah update-update sih, ya, gitu aja belum ngerasain. Oke.